Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Ibu Suro. Ibu Suro, kalau kerja di Supro terhadap undang-undang dan lembaga, disfungsionalnya implikasinya apa, Bu? Implikasinya apa? Kalau sudah kelebihan undang-undang, kelebihan lembaga dan badan itu, disfungsionalnya itu implikasinya apa? Kalau menurut saya, kekacauan birokrasi dan kekacauan keuangan. Itu yang pertama. Dan saya pendapat dengan Ibu Suro bahwa Pak Alex itu mau kesejahteraan di daerah. Pak Alex, apa gunanya undang-undang kalau tidak ada keberpihakan pemerintah? Keberpihakan pemerintah aja yang ditutup, tidak perlu undang-undang. Saya lebih setuju dengan Pak Jeramsa dengan undang-undang perimbangan dan keuangan itu yang diperkuat. Sudah banyak, Pak, ada undang-undang pesisir, ada undang percepatan, ada PDT, ada kelautan, apa semua. Tetapi kok daerah kita tetap seperti itu? Jadi Pak Alex Lintai berjuang dong di PDIP supaya pemerintah ini, mendesak pemerintah ini lebih berpihak. Banyak undang-undang PP nya nggak ada. Bapak sendiri ngakui bahwa PP nya tidak ada. Ya apa gunanya undang-undang, tapi kalau PP nya nggak ada, karena pemerintah nggak punya komitmen ke daerah. Kemudian Bapak tahu, harus tahu bahwa DAU sekarang ke daerah itu, kepulauan, 45% lebih. Tetapi apa? Untuk belanja pegawai 55% APBN kita, boleh Bapak lihat APBN 2014 itu untuk belanja pegawai. Apalagi pemekaran sekarang selain 70 yang sudah di DPR itu, masih ada lebih 100 yang menunggu untuk dimekarkan. Dan itu akan jadi negosiasi nanti di pemilu nanti. Kalau saya pilih, kalau dimekarkan sepunya daerah. Sementara kita tahu motivasi pemekaran daerah untuk jadi pemimpin, jadi politikus, dan itu belanja pegawai lagi. Belanja pegawai lagi, Pak. Ini APBN kita, ini hancur-hancuran. Untuk belanja pegawai, nggak ada belanja barang. Buat apa untuk buatan membangun, kalau belanja pegawai dulu? Kemudian, Pak, saya tahu persis Pak Alex ini kasana seorang timur dulu, kita juga supaya Indonesia Timur dipercepat, kemudian kita dikasihlah Kementerian Indonesia Timur dulu. Tetapi apa buat itu, Pak, yang bekas wartawan Kompas? Tidak ada kerjanya. Iya, Pak Menteri itu apa kerjanya? Tidak ada. Jadi omong kosong, sudah dikasih undang-undang, dikasih menteri, tapi tidak ada sininya. Jadi itu aja, Pak, bagus itu, yang undang-undang perimbangan keuangan itu yang penting. Dulu, Pak, Ibu Suro mungkin masih ingat waktu Pak Harto itu, untuk menyejahterakan, memeratakan itu ada namanya impres. Impres-impres itu sehingga merata. Nah, kita, DPR mengadopsinya dengan dana ad hoc dulu, kemudian berubah DPID. Tapi hanya gara-gara korupsi, DPD yang dihapus. Yang begitu bagus dihapus. Nah, seharusnya Bapak nuntut dan diadakan DPD. Oke, ada korupsi situ, tapi ini nggak usah dianu. Orangnya aja. Itu sangat menyeimbangkan, Bu. DPD itu sangat menyeimbangkan pelabuhan di Indonesia Timur, bandara, apa semua. DPD itu, tapi sekarang DPD tidak mau. Karena anggota DPR takut, gara-gara OODE. Takut! Padahal itu yang diadopsi oleh reformasi itu, impresi itu yang diadopsi itu. Jadi, Pak, Pak Alem Tite tadi itu baca Kompas halaman 6 tentang PAU, itu data 2004 tentang APEC tadi di halaman 6 Kompas. Itu data 2004. Kalau sekarang sudah lebih dari 30 triliun, Pak. Pencurian itu kan. Nah, itu tergantung daerah-daerah. Di mana sudah diberi kok mengeksploitasi daerahnya apa semua. Tapi kemampuan dah begitu. Jadi, Pak, PDIP tuntut supaya pemerintah sebagai dari komitmen. Itu aja, jangan gak usah undang-undang. Bikin kacau. Bu, pasti itu disfungsi terlebihnya undang-undang. Kemudian, tadi sebelum saya kesini, saya buka internet. Apakah ada undang-undang daerah kepulauan di Jepang? Nggak ada itu. Yang ada desk-desk di India, nggak ada undang-undang pemerintahan daerah. Yang ada desk-desk pemerintahan daerah itu yang sebut ibu tadi. Makasih. Baik, terima kasih kamu. Ya, pintar banget, Bu. Terakhir, Bu. Sebelum saya bertanya, saya akan membacakan sila yang kelima kali yang mengurus rakyat kebetulan saya dari kepulauan provinsi kepulauan dari NTB, Nusa Tenggara Medan kok
Di Intip itu Pak, di Sumbawa ada salah satu pulau, mungkin Pak Jo sudah tahu, itu Pulau Bungin namanya, itu di Sumbawa. Itu kalau di sana itu Pak, tidak ada saat masyarakat di sana itu hidup di tengah lautan. Itu sudah berapa kali longsor, sudah berapa kali itu hampir mencapai seperti yang di Belanda sana. Itu setiap nikah itu Pak, kalau mau pesta harus timbun buat apa, datangkan tanah dari daratan dulu ke sana. Seperti yang Pak Jo bilang, kalau apa Pak Arief bilang, kalau seumpamanya ada yang sakit, itu harus cari sampan dulu. Kalau seumpamanya gelombang keras, angin kencang, itu nggak bisa Pak dibawa berobat. Sering itu mati, kadang-kadang dibawa berenang Pak. Makanya kita bilang, kalau pindah itu lebih gampang itu pindah, karena kehidupan masyarakat kita ini untuk pindah itu sangat sulit, walaupun itu membahayakan. Jadi saya sangat setuju kepada Pak. Itu Pak Marzuki. Tolong Pak, itu perjuangan itu RUU tentang undang-undang kepulauan ini. Kenapa? Saat kami dari sekitar 2 minggu yang lalu, pemuda-pemuda, mahasiswa dari 8 provinsi berkumpul di Taman Mini, membahas tentang bagaimana untuk mendorong RUU ini supaya bisa digolkan. Karena kami telah membaca draft RUU ini sangat bagus, berkekuatan hukum untuk pembangunan di wilayah-wilayah kepulauan. Saya sangat tidak setuju apa yang diberitakan Pak Dirjen Oda tadi terkait dengan APBN kita kalau diminta 1% akan berbagi-bagi nantinya APBN kita akan bisa kekacauan. Saya rasa itulah melihat bahwa pemerintah ini tidak rela Indonesia Timur itu maju. Kenapa Pak? Yang saya pertanyakan gini Pak, yang saya pertanyakan, kenapa, apa dasar hukumnya Aceh, Irian, DIY, DKI bisa diberikan otonomi khusus? Kenapa? Hanya kami minta ini Pak, hanya RUU ini aja yang kami minta. Kenapa itu diberikan? Di sini berarti kelihatan bahwa Indonesia ini nggak adil. Kami orang Indonesia Timur itu dianggap memang nggak, dianggap sebagai anak diri atau gimana gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sedikit Pak.